Kita masuki acara yang ke-9, yakni mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Ayahanda K.H. Muhammad Salih Tajib bin Bi'ah Al-Waktu Iyahu Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram, my friend. Wattaqullah, wau itu lembut tapi dia menginginkan kita tek
itu apa? Masa depan sampai kiamat, bukan besok-besok yang dekat di dalam dunia, tapi seterusnya. Kita di sini melaksanakan pendidikan, bukan pengajaran. Pendidikan itu artinya ilmu diberikan dengan pengamalannya langsung, malah diberikan latihan-latihan, lumba-lumba segala macam, semuanya itu melatih kekuatannya untuk mengamalkan ilmu. Berlumba-lumba artinya memberikan kekuatan supaya mengambil, supaya ada irtiqa, meningkat, tasjih, upgrading, maghrib. Mereka itu supaya beramal itu jangan loyo, bukan hanya menuntut ilmu, tetapi melaksanakan ilmu itu terbiak. Lalu di sini segalanya dikerjakan siang dan malam. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Dan mestinya pesantren yang hebat setahun hanya boleh pulang. Setahun gak boleh pulang, ini seminggu cuma pulang. Terbatas keadaan, tidak bisa disalahkan. Kalau kita melihat pesan yang mudin-mudin Jawa, setahun baru boleh pulang. Saya bukan pandir aja, tapi karena anak keduanya saya limpar ke sana. Setahun baru boleh pulang. Ada kita di sini 6 hari boleh. Kita boleh ke rumah itu bisa ada cair perubahan yang pendidikan 6 hari tadi, taubah di rumah hampir macam-macam taubah. Cuma hati-hati orang tua di rumah, jangan sembarangan dibiarkan anak saja bebas-bebasnya. Tidak berjumpa lagi, tidak sembiang, hancur itu sudah lah. Jadi kamu masih ringan, pendidikan kamu masih ringan, tidak berat. Makan hari-hari tibat makanannya. Kalau di Jawa di Ponorogo itu makan arokok tempe tahu ku hajar ikannya. Coba kan ini sehari-hari ya. Ayam. Arokok aja. Ayam. Tahankah? Saya baru memasukkan lagi cucu, nah anak sudah cucu diletakkan di pondok pesantren di Jombang. Pesantren itu sanawihannya 3 tahun kan, sebelum masuk mendaftarnya sudah dikirim uang 2 juta pendaftaran gugur sudah. Nah masuk ke situ sampai waktunya diantar, sudah diantar uang bulanan. Rp200.000 uang makan, ini makannya lah 450.000 sebulan, 2 kali sehari. Kalau 3 kali sehari 650.000. Cuma pendidikannya dalam 3 tahun mesti paling kurang mesti hafal Al-Quran 15 juz. Nah, ini berbajos. Ayolah, surah-surah yang pindih-pindih itu mesti hafal. Paling panjang. Kan ada ujiannya surah-surah pindih. Udah lah. Jus amma ya tasalun seterusnya lah apa-apa penat ya tamat jadi imam muda.
Nah. Itu sangat dari gambaran kepunyaan orang yang gitu-gitu. Cuma kullu ma yadkhulu terpondok. Tiap-tiap sesuatu yang mestinya kita tiru semuanya tersanggup. Layak terpondok kita ditinggalkan semuanya. Berarti kita contoh itu semampu kita sesuai keadaan kita. Dan ini menamatkan santri sudah berapa ini? Sudah berapa tahun? 25 ini berapa? 20 kali sudah. Kita berdoa mudah-mudahan santri-santri yang tamat nih sudah tamatkan keluarnya di hadir ganda ke sebagian. Kemudian ada yang tamat nih kira-kira diberikan oleh Allah kekayaan. Mudah-mudahan kukis. Amin ya Allah. Kalau sugi dapat duit 1 miliar misalnya. Sugi banyak. 1 miliar. Paling kurang 100 juta rekatan. Kalau 1 miliar 10 juta aja hampir sama sekali. Udah miskin haji nah itu dua malaikat atau ada dua malaikat nama duanya Alti mengumpulkan salapan ujar malaikat tadi tiap hari nah ini bersuara sama hari nih ujar malaikat beri orang yang menampakkan itu gantinya ya, manfaat gantinya diberi ya, Allahumma apa? Allahumma hati mengusikan talapan ya lah beri orang yang menahan karena bersedekah kok hancur bangkrut itu dua malaikat sampai yang ribah. Jadi kalau kena ada nang banyak-banyak itu mesti ada sujud kena. Nang sampai 10 miliar segala macam. Dan itu gua kasihlah. Amin ya Allah. Karena orang mati rohnya itu kan berteriak. Apa teriaknya? Ambil kemana pengungkap lagi. Rabbi apa mengungkap lagi. Bayar pelan bilaulah akan tadi lagi lakukan puasa dakwah pun minat sekali. Ah, berikan kesambatan walau sedikit aku nih waktu nih ujian mati tadi pas sadak ayo aku bersadak aku minat salihin aku minat salihin bersadak itu harta aku minat salihin sembelian kedua ini tarai blok orang yang besi harta sembelihannya kuat baik kuatnya bersedekah. Apabila orang sugih kada kuat bersedekah, malangkin sembahyangnya belum betul. Sekarang aja, aqimu shalawatu zakah. Makanya diduliakan zakahnya. Aqimu shalah. Bila sembahyang tiba kontaknya lawan Allah, sendirinya ini mudah. Berian siapa punya harta? Jangan harta kita hari lebih jalan deh, bahinak itu kan di mana dapat? Bahinakan ulang siapa? Allah. Kita dapat berjalan, Allah memberikan kemampuan. Ada darah macam-macam di awak, paru-paru macam-macam di awak. Mata, telinga, kaki, tangan, satu macam aja disetop. Udah Allah. Jangan sampai banyak menyetop tangan ini aja nah. Satu tangan ini kata kau mbak ini berlipat kayak itu aja nyaman lah siapa mau lah nang gara-gara ini jadi berinsiat ini ulang siapa Allah kalau Allah membalas kan sebanyak banyak ini aja kata kau mbak belama lagi nah saling sekitar
pentok Allah. Syukur lawan Allah. Orang yang sangat biasa mengerjakan sembahyang akan kuat ini bersedekah. Samiliar paling kurang 100 juta. Cari yang samiliar siapa-siapa aja adalah yang samiliar berita. Carahakan ke sini supaya membangun. Rupanya pesan tinggi banget. Ini bisa rumbung ini semua anak. Ada bulan lain bisa rumbung ini. Jadi acara langsung sudah ada rumbung dulu. Berarti terlibat panjang sarumbung sama sekali. Jadi siapa nohonya halaman itu udah besar rumbung. Jadi kita waltan guna pemadamah. Pandang apa nih perempuan? Mapadamah lihat untuk masa depan. Kesenangan masa depan itu adalah diambil daripada amal kita sekarang. Dengan harta banyak harta, dengan diri segala macam ilmu-ilmu semanjikan. Dapat nyasaran timbul nanti. Waqum minas salihin, dan jadi orang baik. Dan kita sangat berkeinginan supaya anak-anak ini mereka bernilai masa depannya. Sebab dengan ilmu kehidupan Islam, ilmu al-ilmu hayatul Islam, wa imadul iman di Rasulullah. Al-ilmu hayatul Islam, ilmu itu kehidupan Islam. Kalau di suatu kampung tidak ada berilmu sekampung, maka segala langgar ulah aja langgar. Ada bayi masjid. Pada tahun sekitar tahun 1960, datang Rektor Al-Azhar Al-Faham ke Banjar. Rektor Al-Azhar Amudin disambut oleh Haji Dr. Ismail M.A. Haji Dr. Ismail M.A. itu 17 tahun di Mesir, 17 mulai istrinya sekolah sampai M.A. Dan yang satunya Haji Mastur Jahri itu di negeri Arab 23 tahun, di Makkah 10 tahun, di Mesir 13 tahun. Ini no nyambut, ini nyaman menyambut tuh di Arab. Lalu Rektor Al-Azhar tadi tanya kepada Haji Rahmaya dan di mana masjid yang bagus di hulu sungai ini. Berangkatlah bermotor ke hulu sungai. Waktu itu masjid nampak bagusnya pemangkih, ujar kita, oh ini banyaknya sudah di halaman itu udah bagus ini. Nah paharaman tiba-tiba parkir, cuma sih ini bersuara masjid yang baik ini udah sedihin kan, dan ini kan ada masjid masjid lah namanya ada ini penilaian lah. Tidak ada artinya ini kalau orang nama sini apa berpendidikan gak ada kah ini bila ada ilmu orangnya ada mau ke masjid sambil yang kuliah segalanya ilmu ada di dalam parlo didirikan. Sesudah itu didirikanlah pondok pesantren pamangkin, bahwa pondok pesantren pamangkin supaya bahwa lagi indah harap-harap bahwa mangkin diheragu makan bibit ngapakah ada artinya indah hampa ban isinya sama ini igit musikin itu sebagai indahnya pahumannya mana pondok pesantren yang mendidik siang hari malam dididik untung anak-anak mau ke sini jangan kulir lah
jangan kulir. Laisal jamanu yaswadin kuda ginna inna jamanu jamanu ilmi wa adabi. Tidaklah kailukan itu dengan pakaian yang elok, tetapi kailukan itu rendah ilmu dan adab akhlak. Ilmu mandiri, adab dan akhlak. Jadi pendidikan di pondok sini siang hari malam itu berkeinginan supaya kamu bukan hanya berilmu tapi pengamalannya, pengamalan ilmu. Dengan pengamalan ilmu, nilai seseorang di situ, nilai seseorang di situ dengan pengamalannya. Pengamalan itu membentuk kepribadian, akhirnya dibuat pribadinya. Orang yang mengamal ilmu, terutama seumpama mengerjakan salat di waktu dan segalanya amal-amal, itu namanya disebutkan hadis as-salatu nur, sembahyang itu nur, cahaya. Apalagi sembahyangnya berjemaah duduk-duduk lagi. Nur itu apa? Nur lampunya kan lain. Nur diterangkan di dalam itu, nur itu kayumnya Allah. Kayumnya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang untuk beramal. Nah kan berat lagi. Kan berat lagi beramal. Ambil kayumnya Allah masuk. Kayumnya Allah itu sempat kita sembahyang, pertama sembahyang waktu, ditambah berjemaah kuat balok. Tapi sudah terbiasa, man sabba ala syai'in sabba alaihi. Siapa yang terbiasa atas sesuatu, ya kan mudah, ada sukar lagi. Orang yang sukar mengerjakan itu karena tidak terbiasa. Di pondok pesantren ini dibiasakan hari-hari terus. Meskipun seminggu, setengah bulan, sebulan, setengah tahun, setahun dididik, itu kira-kira mudah-mudah. Nah, mudah. Mudah menerima. Karena nur diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qimatul mar'i ma yuhsin. Nilai satu orang dari kebaikan. Walaupun kita tidak minta nilai dengan orang, tapi qimatul mar'i ma yuhsin, sesuatu yang baik baginya. Jadi kamu kepingin orang baik semuanya, mau kah jadi orang baik? Mau. Nak jadi orang buruk kah? Siap dibimbing. Siap. Siap. Jangan pulang-pulang. Siap. Kurang bahawa di rumah kan bukan diambil anak. Siap. Kawan itu ada kewajiban. Berdua di satu lansin dia, dia di pesantren. Bawa makanannya ke sini tuh. Hari ini. Pecahan dua, anak bawa. Anak ngalih. Ayo bawa di rumah. Kurang dua bin, pada kan bawa. Bawa makanannya ke sini. Baca doa pertama menggembirakan pondok, menghormati guru-guru dan anak kada prai sekolah tetap belajar. Ini aja orang becarbangan mulut segala macam ditinggalkan pesantren. Nah itu masalah sunnah nang wajib ditinggalkan. Ini salahnya. Saya pernah mengajar mana orang pemulutan dia bertambah ditinggalkannya. Salah besar kok. Salah besar. Utama menuntut ilmu. Sekali seminggu parah itu untung. Kalau hari Jumat ke bakal. Jangan rugi. Sebab artinya orang yang menuntut ilmu tadi perlu menghormati gurunya.
gurunya mah ajar, ya kan tidak? Berarti ya kan orang di gua. Orang kan mau ke guru, kan mau hormat ilmu, ilmu guru tadi. Misalnya ilmu itu dalam guru, andaknya. Dalam ulama itu ada ilmu. Menghormati ulama, menghormati badannya, menghormati ilmu yang ada di dalamnya. Ah, di kampung kadang-kadang mau ulama ada. Ulun mana mune, 40 tahun yang lalu. Ulun pembacaan di hulurnya. Dan ulun dengar akan, tapi nyalah. Ulun dengar akan aja. Kada malawani. Baru kesabaran malah. Apa yang terjadi? Dia Tuhan mati, anaknya rusak semua. Dirusak Allah, dicabut berkat karena kada menghormati ulama, bukan ulama itu hormati, bukan. Jangan salah anggap. Karena di dalam awak ulama itu ilmu, ilmunya itu ilmu minal Quran wal hadis. Wal ulum diniyah, ilmu agama di dalamnya. Ini meninggal kan ulama, meninggal guru, durhaka, salah besar. Jadi yang meninggalkan pelajaran bahwa kedusa boleh pengantinan di waktu para haji hari Jumat kan itu jangan rugi kita pun punya perhitungan ya cuman lah apalagi dalam hadis sepanjang dalam kundung kundung bersaudara tampian mandaknya ini panjang maksudnya dari itu ada jualan benar itu ya jualan berapa itu udah panjang kali itu apalagi dalam hadis hafal berita hadis itu man salah kata ini hafal berkaan hadith itu man salaka tarikan yatan yudhi ilman sahalallahu lau tarikan il jannah siapa menjali suatu jalan manut ilmu padanya Allah memudahkan dia masuk surga anda kalau masuk surga berkaan tuntut ilmu cuma bersabar dengan sambayan kita mau dimahadirkan Tuhan sabar as-sabru kasabir sabar itu sabar ijadam nah sabar ijadam sabar walakin awakibu ahma ahlamin asal tetapi akibatnya lebih manis daripada mana di awal sabar ini pahit pahit, susah, segala macam. Tapi akibat di ujung. Akibat ahwalamil asal. Akibatnya kemudian lebih manis daripada madu. Itu. Cuma sabar itu kita bikin dengan kekuatan diberikan oleh Allah. Kekuatan itu ialah dengan kita beribadat. Jadi biri-biri sambiang lima waktu berjemaah itu menguatakan yang masuk kekuatan Allah Akbar kebesaran Allah akan masuk ke dalam dirinya jadi kuat jadi ingatkan nasihatinlah baik-baik di lumba-lumba segala macam itu memacu aku kamu semua supaya rajin ini kawan ada yang hebat turuti supaya meningkatkan kamu rajin belajar segala macam mengerjakan apa menuruti segala petunjuk dan nasihat guru-guru kamu setiap kamu insya Allah kamu akan menjadi orang sukses kemudian lah kira-kira cukup nasihat yang disampaikan dan yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.